lapisan daerah larut matang dan selama. Bandar ini dahulunya dikenali Klian Pao kerana dikelilingi kawasan perlembongan. Taiping membawa obor keamanan yang abadi setelah dirundum dengan sejarah hitam pada abad ke-19. 8 kilometer dari Bandar Taiping, wujudnya sebuah kota berkeluasan 0.894 hektar. Ia mencuritkan pelbagai peristiwa penting sebagai pusat pentadbiran daerah larut. Kota ini dibangunkan sekitar tahun 1854 di mana dikelilingi tembok batu sepanjang 131 meter dan lebar 110 meter. Ia menjadi kediaman rasmi Ngah Ibrahim serta dermaga simpanan biji timah. Sebagai Ketua Muzium Matang, Puan Nur Aini Hassan menggalas tanggungjawab bagi menelusuri jejak Ngah Ibrahim. Di sebalik kegemilangan jutawan Melayu abad ke-19, beliau turut mengkaji epilog sepi Ngah Ibrahim yang terpatri dalam sejarah negara. Banyak kajian dan bibliografi Ngah Ibrahim tercatat di Pesada Rakam Kana sebagai sumber rujukan. Ia menjadi bingkisan generasi hari ini bagi mengisi era pasca merdeka dalam memupuk semangat cintakan negara dan menghargai pengorbanan wira bangsa. Ngah Ibrahim ini terbukti sebagai seorang yang berwibawa. Dia menubuhkan pasukan polis, membina jalan dan mentadbir negeri ala-ala British. Ya, Ngah Ibrahim ini adalah tokoh jutawan Melayu abad ke-19. Beliau adalah tokoh pemodenan larut yang kini dikenali sebagai Taiping. Dan ketokohan beliau ini terbukti apabila beliau mewarisi kekayaan dan kekuasaan ayahnya Long Jaafar pada tahun 1857. Beliau tidak ada pendidikan yang formal di sini. Tempat yang sesuai untuk mempelajari mengenai pentadbiran negeri dan sebagainya adalah di Johor. Dan beliau telah pergi ke Johor untuk mempelajari pentadbiran daripada Temenggung Ibrahim. Manakala bapa dia sebelum itu pun telah pergi ke Temenggung Abu Bakar juga di Johor. Jadi daripada bapa, pengalaman bapa dia, dia pun turutlah pergi ke Johor untuk menimba ilmu di bahagian pentadbiran khususnya lah. Siapa Ngah Ibrahim ni yang melihat kepada keluarganya? Yang pertamanya, keluarga Ngah Ibrahim ini adalah orang yang terkenal, kaya dan juga kalangan golongan pembesar. Ayahnya dikenali sebagai Raja Timah. Long Jaafar ini adalah pengusaha lombong biji timah yang terawal di daerah Larut, manakala ibunya Ngah Pura adalah anak kepada Panglima Bukit Gantang. Jadi latar belakang keluarganya itu sangat kita anggapkan sebagai golongan yang ternama. Kemudiannya, Ngah Ibrahim juga adalah anak angkat kepada Sultan Jaafar Muazzam Shah. Jadinya sebagai anak angkat kepada Sultan Jaafar ini, beliau berpeluang untuk membesar di istana dan dianggap bersaudara dengan Sultan Abdullah. Itu daripada sudut keluarganya. Puan Nur Aini Hassan turut mendapatkan maklumat daripada waris kelima Ngah Ibrahim, iaitu orang besar jajahan Larut Matang dan Selama, Datuk Wan Muhammad Isa Wan Muhammad Razali, bagi melengkapkan kajian. Hari ini, sejumlah 11 keluarga utama meliputi 7 generasi keluarga Allahyarham Ngah Ibrahim berada di pelosok tanah air. Adakalanya mereka bertandang ke kota ini bagi mengimbau detik nostalgia kenangan lama. Ngah Ibrahim mempunyai ketokohan dan kepribadian mulia yang menjadi perhatian pihak istana. Pada 23 Oktober 1863, Paduka Seri Sultan Jaafar telah mengurniakan gelaran Orang Kaya Menteri Seri Paduka Tuan kepada Ngah Ibrahim sebagai kedudukan orang besar keempat dalam susunan pentadbiran Kerajaan Negeri Perak. Orang Eropah mengenali Ngah Ibrahim sebagai Raja Larut dan Tengku Menteri
di kalangan orang Melayu. Beliau dikatakan sebagai jutawan yang mewarisi aset kekayaan bernilai 6 juta, manakala pendapatan bulanan mencecah $200,000. Larut, sebuah kawasan perusahaan perlombongan biji timah di mana perut buminya melakarkan sejarah yang cukup gemilang pada tahun 1848. Ia telah mengubah landscape sosio-budaya, ekonomi dan politik di negeri Perak. Begitu juga dengan Taman Tasik Taiping, dahulunya Tapak Lombong, kini berubah menjadi destinasi ikonik sektor perlancongan. Aktiviti perlombongan biji timah diusahakan bagi memenuhi permintaan revolusi perindustrian di benua Eropah. Sebelum Cik Long Jaafar meninggal dunia pada tahun 1857, beliau meletakkan asas pentadbiran yang kukuh kepada anaknya, Ngah Ibrahim. Bagi memudahkan urusan pentadbiran dan perusahaan biji timah, Ngah Ibrahim telah memindahkan pusat pentadbiran ayahandanya di Bukit Gantang ke kotanya sendiri yang terletak di Matang. Beliau merupakan perintis utama sebagai pedagang dan usahawan Melayu yang berjaya. Maka tercetusnya perasaan iri hati di kalangan saudagar Eropah. Ngah Ibrahim diuji apabila pihak British meminta ganti rugi kepada Sultan Jaafar Muazzam Shah akibat perbalahan soal perdagangan dan isu kawasan perlombongan. Perang larut yang tercetus dari tahun 1861 hingga 1873 menyaksikan banyak pertumpahan darah. Perang larut adalah pergaduhan antara dua kumpulan kongsi gelap Cina, iaitu di antara kumpulan Jing Heng dan Hsai. Perang larut yang tercetus mengakibatkan perusahaan biji timah yang diusahakan oleh Ngah Ibrahim terjejas, ekoran peraliran sungai yang tidak selamat dan membawa kepada kerugian kepada pelabur-pelabur Cina di Pulau Pinang. Semasa tercetusnya Perang Larut ketiga, kota Ngah Ibrahim ini ditawan oleh kumpulan Jing Heng. Ia berlaku berautan sehingga berlakunya campur tangan British di Larut pada tahun 1874. Buak Jihin mengusahakan perlombongan biji timah di Klian Baru atau dikenali sebagai Kamunting. Manakala Puak Haisan menjalankan aktiviti perlombongan yang terletak di Klian Pau atau di Taiping. Namun terjadinya perebutan mengenai kawalan aliran sungai ke lumbung biji timah yang menggunakan palung. Perbalahan bersenjata kumpulan kongsi gelap Cina ini berlaku sekitar Julai 1861. Ekoran perasaan tidak puas hati Puak Jihin apabila ahli mereka diserang oleh kumpulan Haisan. Walaupun terpaksa menerima damai, namun pelumbung masih lagi menyimpan dendam. Ia bagaikan api membakar sekam. Masalah yang kecil boleh mencetuskan perbalahan yang besar. Keadaan tegang ini umpama retak menunggu belah. Ia menyebabkan perang larut melangkau hingga tahun 1873. Sungai Melawati terletak berhampiran dengan Kota Ngah Ibrahim, di mana di situ terletaknya Pelabuhan Melawati yang digunakan sebagai tempat kapal-kapal tongkang kecil berlabuh untuk memunggah barang dagangan. Sungai Melawati yang berkualakan Sungai Larut seterusnya dihubungkan dengan Laut Selat Melaka menjadi nadi ketika itu kepada penduduk kampung untuk berhubung dan menjalankan aktiviti dagangan. Dan pelabuhan Sungai Melawati tersebut adalah laluan utama untuk membawa biji timah yang disimpan di dalam kota keluar ke Pulau Pinang untuk didagangkan. Beliau seorang yang mempunyai network
dengan golongan yang penting pada waktu itu. Jadi siapa golongan yang penting itu? Yang pertamanya adalah istana, macam yang saya sebutkan tadi, beliau adalah anak angkat kepada Sultan. Kemudiannya yang kedua, beliau mempunyai hubungan dengan golongan pengusaha Cina. Jadi golongan pengusaha Cina ini adalah orang yang penting untuk pelombongan biji timah dan juga pertanian. Seterusnya, beliau juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pemodal-pemodal Eropah yang dia lantik sebagai ejen ataupun ketua kepada pelaburnya. Kala zaman kegemilangan Ngah Ibrahim menerajui larut, kekayaan miliknya dikongsi tanpa rasa bakhil untuk membangunkan sosioekonomi masyarakat. Bermulalah lembaran baru dalam pembinaan infrastruktur yang merujuk kepada kemudahan asas yang diperlukan untuk merancakkan ekonomi kawasan pentadbiran meliputi bahagian larut, Kerian dan bahagian tiang. Pembinaan jalan raya dari Matang ke Klian Pau memudahkan aktiviti perdagangan. Masjid Tengku Menteri yang melambangkan penyatuan umat dari sudut rohani dan jasmani antara warisan Ngah Ibrahim yang kekal ke hari ini. Termasuk Balai Penghulu Matang yang masih beroperasi. Sekolah Kebangsaan Ngah Ibrahim meninggalkan kesan kepada anak watan kerana budi dan bakti yang dicurahkan pembesar Melayu ini dapat dikenang sepanjang masa. Pengorbanan jerih perih para pemimpin terdahulu dalam memperjuangkan tanah pusaka harus sentiasa diingati dan dihargai. Jasa yang ditabur mereka tiada ternilai kepada masyarakat. Mereka adalah wira yang harus didendangkan. Mutakhir ini, semangat nasionalisme di kalangan generasi muda dikatakan semakin pudar. Oleh itu, pihak muzium dan para penyelidik mengambil inisiatif bagi menjalankan kajian arkeologi serta mengumpul warisan yang ditinggalkan supaya khazanahnya tidak lekang di peredaran zaman. Peristiwa sejarah yang berlaku didokumentasi hasil tinjauan literature dan intisari penyelidikan yang dijalankan. Pada tahun 1989, Jabatan Kaji Bumi Negeri Perak pernah menjalankan kajian geologi ke atas Sungai Mawati dan Kota Ngah Ibrahim, di mana kajian tersebut menunjukkan Kota Ngah Ibrahim dan Sungai Mawati tersebut berada di atas pematang pasir. Dan faktor itu sangat penting kerana ia memberi kedudukan yang stabil kepada Kota Ngah Ibrahim. Kalau kita tengok kepada Ngah Ibrahim ini, dia mempunyai rumah di Matang yang hari ini dijadikan sebagai Muzium Matang. Di belakang rumah itu ada satu sungai dan sungai itu sekarang dah mati. Tapi sungai itu dia mengalir ke Teluk Kertang. Jadi daripada pelabuhan Teluk Kertang ini, semua barangan dagangan Ngah Ibrahim itu akan dibawa ke Pulau Pinang. Jadinya Ngah Ibrahim menghantar biji timahnya dan juga pertanian melalui Teluk Kertang. Kapten TCSPD sebagai pegawai British yang dilantik oleh Ngah Ibrahim menjadi setiausaha bagi memodenkan sistem pentadbiran jajahan larut setanding dengan pentadbiran British. Pengalaman Kapten TCSPD sebagai anggota tentera British India pada tahun 1857, beliau diberi tugasan bagi menjaga keamanan kota akibat gemelut perang larut. Kapten TCSPD telah merekrut seramai 110 orang pasukan polis bersenjata perak yang mantap berpengkalan di Taiping.
mereka dilengkapi dengan senjata moden yang terdiri daripada senapang dan pistol. Pasukan polis ini turut dilengkapi dengan 4 pucuk meriam Krups buatan Jerman yang masih tersimpan rapi di Museum Matang dan Museum Perak sebagai tatapan orang awam yang dimiliki oleh Ngah Ibrahim. Meriam ini banyak digunakan oleh angkatan tentera Jerman ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kebanyakan meriam jenis ini diperbuat daripada gangsa, besi tuang dan besi tempa kerana strukturnya yang kukuh. Ngah Ibrahim ini adalah orang yang sumber kekayaannya daripada sektor pelombongan ini, dia merujuk kepada hasil biji timah dan kemudian dia juga menyediakan servis kepada aktiviti pelombongan itu. Ini merujuk kepada yang pertamanya dia menyediakan perkhidmatan kepada lombong-lombong yang dipajakkan kepada orang Cina tu, perkhidmatan untuk dia mengangkut biji timah daripada lombong untuk pergi ke Pulau Pinang yang, ataupun ke gudang. Yang kedua, dia menyediakan perkhidmatan untuk menimbang biji timah, seterusnya untuk stamping biji timah dan seterusnya untuk untuk mengeksport biji timah itu. Dan kemudiannya dia juga sebagai penguasa dia akan mengutip cukai. Cukai biji timah ni kalau kita lihat kepada dokumen kadarnya adalah sebanyak $19 Spanyol untuk 150 kilogram. Satu bahara ataupun 150 kilogram hari ini, $19 tu, $13 adalah untuk Ngah Ibrahim, $6 untuk Sultan sebagai bayaran kepada Sultan, dan kadar ini dia berubah. Semasa tercetusnya Perang Larut Pertama, Gubernur Negeri-Negeri Selat di Pulau Pinang telah bertindak melindungi dan mewakili kumpulan Jing Hing untuk meminta bayaran ganti rugi daripada Sultan Perak, iaitu Sultan Muazzam Shah, Sultan Perak yang ke-23. Sekiranya bayaran tersebut tidak dibayar, pihak British akan menyerang larut. Baginda meminta bantuan Laksamana Amin supaya memberitahu pada menantunya, Ngah Ibrahim, supaya membayar tuntutan tersebut. Atas tanda penghargaan itu, Ngah Ibrahim dikurniakan gelaran Tengku Menteri oleh Tuanku. Usaha mengekalkan penguasaan kota miliknya berakhir apabila termeterainya Perjanjian Pangko pada tahun 1874. Secara halus, perjanjian berat sebelah ini telah menghakis kuasa Ngah Ibrahim sebagai pemerintah larut, terutama berkaitan urusan kutipan cukai. Paling menyayat hati, pembantu Inggeris yang dilantiknya, Kapten T.C.S. Speedy, berpaling dadah. Maka bermulalah peristiwa yang melaka sejarah apabila hilangnya kuasa hak ketuanan Melayu yang mencabar kedaulatan raja-raja dan pembesar Melayu. Ngah Ibrahim akhirnya kehilangan kuasa, beliau tidak lagi dibenarkan memungut cukai yang mengakibatkan hutangnya semakin bertambah dan pendapatannya berkurang. Bertitik tolak daripada itu, Ngah Ibrahim menyertai gerakan menentang British di negeri Perak di Pasir Salak dengan menaja keuangan dan senjata api kepada pejuang-pejuang Melayu sehingga tercetusnya Perang Perak di Pasir Salak pada tahun 1875. Sesuatu yang disifatkan atau dirasakan oleh penduduk kerana berlakunya ketidakadilan dalam pentadbiran atau kerana penerobosan kuasa asing yang melibatkan lahirnya rasa tidak puas hati dan mencetuskan semangat dan perlu bertindak
melakukan perjuangan. Jadinya keputusan telah dibuat di dalam perjumpaan mesyuarat para pembesar ini bahawa mereka perlu menikam Bush. Jadinya apa yang berlaku sebagaimana yang kita ketahui, Bush dibunuh sewaktu dia sedang mandi di Pasir Salak, dan kalau kita ikut kepada pendapat Prof. Abdullah Zakaria, beliau direjam pada mulanya oleh Pandak Indut dan kemudiannya diikuti oleh pembesar lain, direjam dengan lembik dan kemudian di akhirnya beliau ditetak oleh si Putong. Allah bisa tegal biasa. Itulah falsafah yang dimiliki oleh Puan Nur Aini Hassan. Beliau cekal menghadapi sebarang cabaran atau kesulitan semasa menjalankan tugas demi menyampaikan maklumat yang sahih. Saya mula fokus untuk membuat kajian. Lebih sebenarnya ingin tahu, perasaan ingin tahu siapakah Nur Ibrahim. Sebab mula-mula saya ditukarkan sini, saya rasa macam ada rasa perasaan sedih terpanggil. Siapakah Ngi Ibrahim? Bila saya masuk dalam galeri rumah Ngi Ibrahim, saya macam ada satu insting. So saya mulakan kajian saya. Kajian saya mengambil masa hampir 2 tahun lebihlah untuk saya tahu siapakah Ngi Ibrahim daripada awal sejarahnya hingga ke akhirlah, dan perjuangan rakan-rakannya, termasuklah Datuk Sago, Datuk Maharaja Lela, Pandak Indut. So saya mulakan mencari maklumat dengan Ibrahim ini melalui bacaan lah. Saya rasa hampir lebih daripada 6 buku yang saya rujuk untuk tahu siapa dengan Ibrahim, dan saya buat kajian di luar lah, di arkib, menjumpa waris-waris dengan Ibrahim. Setelahnya pembunuhan J.W. Bush, beberapa tokoh ataupun pembesar dan orang ramai ditangkap dan dihukum gantung. Manakala Ngah Ibrahim dan juga pembesar-pembesar yang lain tu juga disyak terlibat dalam pembunuhan J.W. Bush tu, tapi tidak ada bukti yang kukuh. Jadi hukumannya pihak British menghukumkan beberapa orang pembesar negeri termasuk Ngah Ibrahim dan juga Sultan Abdullah dibuang negeri di Pulau Seychelles. Permohonan rasmi kepada National Environment Agency Singapura berjaya untuk memindahkan pusara Ngah Ibrahim ke Malaysia. Ia bagai sirih pulang ke gagang. Selepas 129 tahun dibuang negeri, jenazah Ngah Ibrahim akhirnya disemadikan untuk tatapan warisnya di Museum Matang pada 9 September 2006.